Saya akan kongsikan cara untuk membuat backup room di dalam Google Meet dengan menggunakan Google Calendar dan juga Google Doc. Pertama sekali, kita buka Google Chrome. Kita ambil Google Doc. Okey, pilih blank. Okey, saya namakan di sini. Saya bagi contoh untuk penilaian projek sarjana muda yang melibatkan beberapa pelajar di dalam satu sesi. Pengerusi untuk sesi ini boleh bahagikan kepada pelajar seperti yang saya kongsikan di sini. Kemudian, kita buka kita punya Google Calendar. Okey, contoh kita ini adalah tarikh untuk kita melaksanakan pembentangan secara atas talian. Jadi di sini kita namakan dia sebagai presenter yang pertama. Maksudnya pelajar yang pertama akan membuat pembentangan secara atas talian. Kemudian kita setkan masa. Okey, kita setkan masa untuk pelajar ini. Sebagai contoh, pelajar ini akan membuat pembentangan dari pukul 9 sehingga 9.15. Tarikh 23 Jun. Di sini kita addkan dia join with Google Meet. Jadi kita copy link Google Meet ni. Kita boleh add guest di mana kita akan add pelajar yang akan membuat pembentangan. Maksudnya di sini adalah pelajar yang pertama. Kemudian penilai-penilai yang terlibat bersama-sama dalam penilaian ini. Okay. Link yang telah kita copy di sini, kita letakkan link di dalam Google Meet yang ini. Okey, kita pastekan dia. Okay. Kemudian kita pergi semula, kita save. Selepas kita add guest, kita save. Okey, kita tambah untuk pelajar yang kedua. Okey, kita masa. Sebagai contoh, pelajar ini akan mempentangan dari pukul 9.30 ke 9.45. Kemudian add guest. Addkan email pelajar yang kedua ini berserta dengan penilaian yang lain. Add Google Meet Video Conferencing. Copy link ini. Okey, kemudian masukkan link itu untuk presenter yang kedua. Okey, kita ulang proses yang sama untuk pelajar yang ketiga. Ubah masa mengikut masa yang tertera di dalam jadual pembentangan. Okey, copy link. Masukkan di sini. Okey, kita copy. Dan kita lakukan untuk pelajar yang terakhir. Okey, di sini saya tambahkan link untuk pelajar yang terakhir. Sekarang kita dah ada unit link untuk pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga dan juga pelajar keempat. Okey, jadi sekarang kita boleh klik kat sini, pergi ke Google Meet yang pertama, room yang pertama. Ini room yang kedua. Room yang ketiga.
dan juga room yang keempat. Okey, untuk ada Google Breakout Room yang sebegini, kita memerlukan extension pada Google Chrome kita yang dipanggil. Bagi yang belum ada Meet Mute extension, anda perlu tambahkan Meet Mute extension di dalam Chrome anda. Okey, Google Meet Mute extension, klik. Kena dapat paparan sebegini. Untuk kes saya telah pun ada install ataupun dah add Meet Mute di dalam Chrome. Jadi di sini paparannya remove from Chrome. Sekiranya anda masih belum ada, paparan di sini adalah add to Chrome. Okey, apabila anda telah add, anda akan dapat 3 bulatan di sini. Okey, yang ini dah menandakan Google Chrome extension anda telah mempunyai Meet Mute. Jadi sekarang pergi semula ke room yang pertama di mana terdapatnya presenter yang pertama. Klik join now. Okey, kemudian pergi ke room yang kedua untuk presenter yang kedua. Pergi ke room yang ketiga untuk presenter yang ketiga. Room yang keempat, presenter yang keempat. Okey, anda boleh mengetahui di mana ataupun room yang manakah anda sedang berada dengan nama yang terdapat di sini. Okey. Sekarang kita akan mutekan presenter yang keempat, ketiga dan kedua dengan hanya klikkan butang di sini. Okey, so microphone off. Jadi sekarang kita hanya fokus pada presenter yang pertama. Di sini anda akan nampak ada mute di sini kan. Jadi untuk turn on kan, just turn on di sini. Jangan klik yang di sini. Okey, kalau anda klik on di sini, semua room akan dibuka mikrofonnya. Okey, jadi sekarang kita hanya fokus kepada presenter yang pertama. Sekiranya berlaku kelewatan semasa penilaian presenter yang pertama, kita boleh menggunakan medium chat untuk maklumkan kepada presenter yang kedua berkenaan dengan kelewatan tersebut. Jadi contohnya sekarang kita di room presenter yang kedua. Okey, kita klik chat di sini, kita maklumkan sesi akan bermula 5 minit lagi. Jadi pemakluman dapat dilakukan di room-room yang lain dengan menggunakan medium chat supaya kita tidak mengganggu apa yang berlaku di dalam room yang pertama. Saya harap video ini dapat membantu yang lain. Selamat mencuba.